Ini sekarang banyak ibu-ibu kalau anaknya enggak mau tidur malam, lalu kemudian mestinya anak yang tidak mau tidur malam dibacakan dia. Nah, ikut ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Anak yang tidak mau tidur dibaca ayat kursi. Bukannya ditakut-takut tidur-tidur ada hantu. Hantu itu ada atau enggak ada? Oh, ragu. Makhluk diciptakan Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi hantu itu mana? Hantu itu masuk golongan jin. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat itu disebut dengan hantu. Lain padang, lain belalang, lain kota, lain daerah, lain bentuknya, macam-macam namanya. Ada namanya Nyi Blorong, Sundil Borong, Suster Ngesot, Dracula. Ustaz kok hafal hantu? Hantunya kan tayang terus di TV. Percaya bahwa dia bisa memudaratkan kita, mengganggu kita, merusak kita, merasuki kita, itu sudah merusak akidah anak-anak kita. Maka kita ajarkan kepada dia, la ilaha, tidak ada yang bisa mengganggumu, tidak ada yang bisa memudaratkanmu, tidak ada yang bisa melukaimu, tidak ada yang bisa merusakmu. Dengan syarat engkau berserah diri kepada Allah. Sebelum engkau berangkat ke sekolah, langkahkanlah kaki dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sebelum engkau melakukan aktivitas, maka sebutlah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum engkau makan, ucapkan nama Allah. Bismillah. Sebelum masuk ke toilet, sebut nama Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi aku minal khubuzi wal khaba'is, dari setan jantan dan setan betina. Ternyata setan pun enggak ada LGBT. Berarti LGBT lebih parah dari? Enggak ada saya ngomong gitu. Ternyata Meli ya. Sebelum tidur ucapkan nama Allah. Bismika Allahumma ahya wa amut. Maka jangan salahkan kalau jamaah ini tertidur, karena doanya sudah dibaca. Semuanya itu dibalikkan kepada Allah. Meninggal orang tuanya, mati bapaknya, pergi ibunya, maka dia katakan, Allah sayang. Aku sayang dengan ayahku, aku sayang dengan ibuku, aku sayang dengan anakku. Tapi ada yang lebih sayang lagi. Siapa yang lebih sayang? Allah. Maka disebut orang yang meninggal itu orang yang disayang. Almarhum. Almarhum artinya orang yang disayang. Tapi jangan gara-gara itu nanti ibu pulang ke rumah, hai almarhum. Ini semua pelajaran supaya anak-anak kita ini kuat. Ada orang sebelum mati meninggal dunia ditinggalkannya untuk anaknya rumah yang besar, mobil yang megah, rumah, duit yang banyak. Tapi ternyata mentalnya keropos. Tidak kuat dia menjalani hidup. Di kantor dia ingin gagah perkasa supaya karyawan-karyawannya terhormat, supaya dia berwibawa. Dia merasa enggak punya percaya diri. Akhirnya dia pergi ke dukun. Dukun aja pergi ke polisi. Betul enggak? Tanya Pak Lubis. Dukun melapor ke polisi. Kalau memang dukun bisa nyantet, kenapa enggak dia santet aja? Nah, mesti lapor polisi. Berarti lebih hebat mana polisi sama dukun? Tanya Pak Lubis.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dia ditanamkan dalam dirinya, tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah, tidak ada yang lebih hebat daripada Allah, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nanti dia di kantor, dia tidak pede, dia ambil wudu, dia sholat dua rakaat, dia angkat kedua tangannya, dia minta sama Allah, Allahu Akbar. Kalau dia jadi pimpinan perusahaan, dia tidak angkuh, dia tidak sombong, karena ada yang lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat daripada dia. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Seandainya usahanya tidak berhasil, dia bangkrut, dia tidak akan stres, dia tidak depresi. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan berkata, la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau tidak ditanamkan la ilaha illallah dalam dirinya, saat dia berhasil dia akan sombong, dia akan angkuh. Tapi saat dia gagal, dia akan stres, dia akan depresi, dia akan pakai sabu-sabu, enggak ada uangnya, dia makan ganja, tidak ada duitnya, akhirnya dia pakai lem kambing, rusak otaknya. Ketika dia ingin mencari ketenangan, dia masuk ke diskotik, dia nyanyi rock, dia nyanyi R&B, dia masuk pop, enggak juga selesai, dia makan pil anjing gila, baru agak tenang gitu. Mau jadi apa dunia ini? Hancur Indonesia ini. Maka tanamkan ke dalam diri anak-anak kita yang pertama kali adalah iman. La ilaha illallah. Adik-adik, waktu pertama kali lahir, apa yang pertama kali didengar? Asyhadu an la ilaha illallah. Ada di antara bapak-bapak ini waktu anaknya lahir dibisikannya ke telinga anaknya, nanti kau kukirim ke Jepang? Enggak ada. Yang pertama kali dibisikkan la ilaha illallah. Hadisnya ada dalam Sunan Tirmidzi. Status hadisnya hadisun hasan. Kata Imam Ibnu Saurah Abu Isa At-Tirmidzi, hadis mengazankan ke telinga bayi sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Karena Nabi waktu cucunya lahir, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, dibisikkannya ke telinga. Tapi bagi yang sudah besar anaknya, enggak usah diazankan lagi. Jangan gara-gara ini lalu pulang panggil, sini sini sebentar. Tong, sini sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya udah kelas 3 SMP. Begitulah kita menanamkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai ada orang yang terbujur kaku di ruang ICU mau mati menghadap Allah, apa yang pertama kita bisikkan ke telinganya untuk melepasnya meninggalkan dunia? Saat pertama kali datang ke dunia, kita bisikkan la ilaha illallah. Saat dia akan pergi meninggalkan dunia, kalimat yang kita bisikkan juga ke telinganya sebelah kanan, la ilaha illallah. Ibu pernah membisikkan orang la ilaha illallah? Belum. Besok pagi kalau bapak enggak sholat subuh, bisikkan. Siap? Siap pak? Hati-hati bapak besok. La ilaha illallah itu dibisikkan hanya pada orang yang sudah sangat sakit keras mau mati sakratul maut. Judul lagunya setengah napasku pergi. Pas sudah mau mati bisikkanlah dia, la ilaha illallah. Setelah dibisikkan la ilaha illallah, enggak boleh diganggu lagi. Diam. Selama dia diam, diam. Sampai akhirnya dia ngomong yang lain-lain. Mana surat tanah? La ilaha illallah. Berapa harga emas sekarang? La ilaha. Supaya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah.